belum ada yang itu kan yang tadi yang 16 tadi, akhirnya kita pakai anggaran sendiri. Ya karena mungkin konsep-konsep dari tapi nggak apa-apa sih kita ini. Kalau untuk BLK sendiri kan beto, selama ini jalan beto, beto, sudah beto. Jalan programnya pun beda. Mas Togar kemarin dari PDIP yang di DKI ya Mas ya. Oh iya. Itu merilis empat nama. Coba sekolah. Turisma, Pak Zulanas dan juga Pak Hendy. Ini ada nama Mas Gibran muncul juga ya. Ini gimana Mas Togar? Ya enggak sih gimana. Ya saya nunggu perintah selanjutnya aja lah ya. Ya sekali lagi dari empat nama itu. Tiga ini kan senior-senior semua, punya pengalaman yang luar biasa, menteri-menteri semua itu. Kalau saya sih ya masih banyak belajar lah. Masih merekomendasikan Pak Hendy yang lebih cocok di Jakarta? Ya, dari ketiga itu cocok semua. Risma, Pak Anas, Pak Hendy, orang-orang hebat semua, itu orang-orang terbaik. Dan kemarin kan mengatakan bahwa ini bukan masalah usia tapi kinerja. Ya, coba hubung itu Mas. Ya. Ya, makanya kinerja ketik beliau ketiga itu tiga-tiganya itu hebat semua ya. Aku sih paling cukup lah ya. Apa keder Mas dengan tiga nama tersebut? Keder juga dengan tiga nama tersebut. Ya, enggak sih. Ya tapi beliau-beliau aja lah ya aku tak yang Solo wae. Jawa Tengah Pak. Dua periode. Jawa Tengah. Dua periode Mas. Wes. Tiga aja, tiga itu aja ya lebih senior berpengalaman semua. Aku kan guru wali kota. Tapi namanya jenengan disandingkan dengan nama-nama besar loh Mas. Nama jenengan disandingkan dengan nama-nama besar loh. Ya terima kasih, masih banyak belajar. Dari tiga itu yang cocok di DKI siapa Mas? Dari pandangannya Mas Wali. Semuanya cocok. Termasuk Mas Gibran. Dengan tiga, aku ramai ya. Tiga. Kenapa Mas kok? Apa memang pengalaman? Ya itu tadi pengalaman, menteri-menteri semua punya pengalaman pegang kota juga, pegang kota, itu jadi menteri luar biasa. Terus dari PDIP apa juga dalam menghubungi Mas terkait itu? Pokoknya saya tunggu perintah selanjutnya ya. Terus tutup. Komunikasinya kapan Mas? Kemarin kan bilang kalau mau ke Pak Gembong menjalin komunikasi. Tapi secara misalnya secara daring komunikasi sudah terjalin apa belum? Pihak DPD juga belum komunikasi. Islah ya mengko kok. Rahasia. Atau memang tidak tertarik di DKI? Rahasia. Untuk komunikasi ini rahasia. Tertariknya? Jawa Tengah 1 perintah Jawa Tengah 1 berarti kalau perintahnya Jawa Tengah 1 atau DKI 1 pokoknya Mas Wali manut kan? Ya tapi kan nama-nama itu kan lebih nama-nama besar dari saya lebih berpengalaman belum tentu loh Mas. Belum tentu pilihannya Ibu kan mungkin beda ya kita tunggu aja Ibu Ketua Umum ya. Tapi siap nih Mas, kalau misal Jateng 1 atau DKI 1 ngoten sekali ikut. Siap. Oh siap. Siap. Maksudnya? Siap apa enggak? Siap ditunjuk. Oke, misal ditunjuk udah ada dari Bu Ketum. Ya, lihat dulu lah ya. Lihat nanti instruksinya seperti apa. Mas ini besok kan mau apa ada agenda khusus untuk bertemu dengan Pak Anies? Karena kan katanya mengagendakan untuk bertemu dengan Anies. Siap. Nah, ke Jakarta ketemu sinten Mas? Ketemu banyak orang. Ya, termasuk fraksi PDI Jakarta. Orang. Termasuk ketemu fraksi PDI Jakarta. Rahasia ya. Lo tak kabari nek mulai. Kosek minggu depan ya Mas ya, Rosi ya. Oh iya. Kalau cawapres gimana Mas? Biar yang senior-senior aja ya wis aku tak ngerampung kayak gini sih gawiannya sih oke sih ngerampung
Mas. Aku tak nanti mau tanya. Bip, bip.